Selamat sore kawan. Pada sore hari ini saya hendak memasak makanan yaitu ikan. Menu yang tradisional di Indonesia namanya ikan dengan bumbu pesmol. Nah, bahan-bahannya adalah bawang merah. Ini lebih kurang 7 butir, tapi yang saya ambil besar-besar, jadi saya taksir 7 butir. Ada bawang putih juga, sama, ada lengkuas, ada jahe 3 cm cukup, ada kemiri, ada cabai sesuai dengan selera, lalu ada serai. Mestinya harus ada daun salam, cuma di rumah ini daun salamnya lagi habis. Jadi stoknya habis, saya tidak tahu daun salam. Kemudian ini garam, ini gula, ya. Lalu ada merica. Kemudian kunyit. Karena di sini kunyitnya berbentuk hanya isi botol, maka ada di botol, ya. Yang batangan nggak ada di sini, jadi yang botol. Termasuk juga ikan yang saya pakai, ikan golden pompano namanya. Golden pompano kita sudah goreng lebih kurang nomor, kalau di market nomor 5, jadi nggak sampai apa namanya garing begitu. Jadi di semua bahan-bahannya sudah ada. Sebentar saya akan haluskan bumbu semua ini, lalu kita akan masak. Oke. Nah, setelah kelihatan sudah mulai agak panas, kita masukkan bumbunya. Ini kita aduk sampai kelihatan matang. Goseng-goseng dia. Mestinya ada daun salam ya, cuma tapi gak ada daun salam ya. Kita taruh dikit air. Rasanya mantap, saya masukkan ikannya ke dalam. Demikianlah ikan pesmol kita jadi.
Jadi dapat satu ekor ikan tesmol dengan bumbu kuning. Oke, silakan coba dengan resep ini ya. Resep nenek kita.